sampai ujung nanti. Ai tak tahu Vi. Ai tak tahu Di. Ai tak tahu Ai. Ai tak tahu Iris macam mana dekat sana. Dia ada dua orang bodyguard yang jaga dekat sana. Dan if I berada di tempat sama dengan dia, tak mustahil yang mungkin I boleh tersuka orang yang menjaga I. Itu you. Ni Iris. I kenal Iris. Dia takkan mudah suka dekat Abang Pedas. Abang Pedas. You mean Firman? Kenal dia? Siti ikut kawan Siti. Ada kenduri kat rumah makcik dia. Bonda tak bagi tahu pun Siti nak datang? Siti tak bagi tahu sesiapa pun. Sebab Siti datang dengan kawan Siti, kan? Kenduri dia lusa. Cuma Siti datang awal sebab Siti ingat nak jumpa dengan Firman. Tapi macam ni tak kena caranya, Siti. Tak manis kalau orang tengok. Firman 24 jam dengan Iris tu manis ke orang tengok? Aku dah cari dia tapi aku tak jumpa. Jalan kaki? Memang tak jumpalah. Kau buat apa kat sini dengan keadaan macam ni? Kau tak pergi cari cik Iris ke? Dah, siapa yang kau cuba cakap ni? Aku diam daripada dulu, Firman. Tapi sekarang Ahmad dah tak ada. Ahmad dah tinggalkan kita. Dan keadaan cik Iris pun makin tak menentu. Aku rasa aku kena cakap lebih. Aku tak nak diam je. Kalau tidak, banyak benda kau ingat kau betul. Daus, kau jangan nak memandai-mandai, Daus. Aku percaya apa saja keputusan kau daripada dulu, Firman. Aku tak pernah persoalkan. Tapi sejak Cik Iris sampai dekat kampung ni, aku dah tak pasti apa lagi aku nak cakap ke orang supaya percaya apa kau buat tu betul. Aku boleh jaga Cik Iris. Tapi aku tahu itu tugas kau. Kau dibayar dan aku sekadar untuk membantu. Sampai hujung.